Sosok Muhammad Adan menjadi satu di antara pendaki yang MD saat erupsi Gunung Marapi. Dan rupa-rupanya guys, di balik kepergiannya ternyata menyimpan kisah pilu dan heroik. Menurut penelusuran Mimin dalam salah satu video viral dalam kondisi Adan yang kakinya sudah seperti itu dan kondisi lemas, dia menyarankan kepada tim SAR untuk mengevakuasi pendaki wanita yang tak lain adalah Zafira guys. Dan pada akhirnya tim SAR pun membawa Zafira terlebih dahulu. Lalu saat tim SAR kembali untuk menjemput Adan, ya guys, Adan rupanya telah MD saat tim SAR datang untuk menjemputnya. Nah, padahal fakta sebelumnya Adan dan Zafira belum saling mengenal satu sama lain, karena saat menuju puncak mereka berbeda kelompok pendakian. Lantas mendengar kabar ini, para warganet yang berkomentar dalam video itu pun memuji sosok Adan yang seolah manusia berhati malaikat. Zafira atau sosok Ive pun mendapat amanah dari warganet jika nanti ketika sudah sembuh total untuk berkunjung ke rumah terakhir Adan dan bersilaturahmi ke orang tua Adan.